Minta jajan. Iya, aduh, ayolah. Minta jajan. Iya, yang kemarin 20 juta udah habis. Sepatu roda. Ya. 20 juta udah habis. Iya, buat traktir teman-teman sekomplek. Kan mama bilang kamu sehari harusnya habisin 100 juta. Budget dari mama berapa? 100 juta. Iya. Papa cuma ngasih 20 juta, mah. Apa? Itu ya, namanya pemborosan. Oke. Sebuah lagu buat kalian semua. Pemborosan. Mama ada nggak yang pemborosan? Nggak ada, Papa. Papa ingin kamu meneruskan kerajaan Papa. Apa yang Papa maksud? Papa ingin kamu menjadi penyanyi. Papa ingin tahu suara kamu, maju kamu. Sekarang, coba kamu alunkan kata-kata dari bibir manis kamu. Tanpa musik dulu ya. Coba. Pak, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Papa? Iya, nyanyi bahasa Inggris bagus banget. Hah? Nyanyi bahasa Inggris coba bagus bahasa banget. Coba bahasa Inggris. Tapi kita... Nakan bahasa Kongo. Oke, Papa nyanyi lagu Papa, kamu lanjutkan berikutnya ya. Oke, Papa. Sebuah lagu untuk kalian semua. Jodi. Oke. Judi, janjikan kemenangan, menjanjikan kemenangan. Ayo lagi, Papa. Ayo, Papa. Udah ngimprok, udah ngimprok, nadanya kagak masuk. Tadi Papa akan nyanyikan salah satu lagu legendaris Papa. Oke, Papa. Berdagang. Begadang. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Lanjutkan. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ih, Papa jago banget nyanyinya sih, Papa jago banget. Udah, dia lebih cocok jadi penyanyi. Tidak, aku ingin anak kita menjadi pramugari. Iya, Ma, aku lebih pengen jadi pramugari, aku gak mau jadi penyanyi kayak dia. Benar kan? Ikuti apa kata-kata Mama. Wow. Kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, selamat datang di penerbangan nomor 007 dengan pelayaran dari Jakarta ke Surabaya. Kita sedang berada dalam antrian ketiga untuk take off dan diharapkan untuk mengetahui dalam waktu kira-kira 10 menit lagi. Kami meminta Anda untuk memasang sabuk pengaman Anda dan kemudian saat ini Anda simpan semua koper di bawah kursi atau di kompartemen di atas Anda. Kami juga meminta agar kursi dan meja Anda tetap berada dalam posisi, jangan dibawa pulang pada saat turun dari kursi. Coba, kamu bisa nggak? Oh, bagus ya, aku bisa tapi aku improve ya, Mama. Oke. Tadi tuh kurang suara pramugari gini. Masih kurang. Malah dia yang ngajarin Mama. Ya. Oke, kita coba. Ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat datang di penerbangan nomor 007 dengan pelayanan dari Jakarta ke Surabaya. Pintu teater 2 telah... Beda dong. Gimana pintu teater? Gimana mana kalau pesawat itu adanya pintu darurat, bukan pintu teater? Iya, Mama, Mama salah. Ade lucu banget sih, Ade. Ade lucu banget. Jangan pegang-pegang. Pegang saya aja.
Oh, lihat anak kita tidak berbakat menjadi pramugari. Betul. Tidak, Bapak, dia berbakat. Pasti dia berbakat. Ayo ulangi lagi. Iya, iya, iya. Ya gitu lagi ya, keren kan? Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, selamat datang di penerbangan nomor 007 dengan pelayaran dari Jakarta ke Surabaya. Kita sedang berada dalam antrian gelendul yang gelendul. Masa ngomongnya gitu? Enggak, itu tapi... Bisa aja lo. Oh. Aku pengen kamu tetap menjadi penyanyi. Ya, Papa. Sekarang kita buktikan kalau kamu bisa menyanyi. Ya, ayo, Papa. Ikut Papa, ngamen. Ayo, Papa. Kita langsung ikut ngamen. Ah, sudahlah, biarkan saja. Memang pria itu memang seperti itu.